hasil penelitian Kemendikbud menunjukkan, animo siswa untuk menjadi guru begitu rendah. Guru dinilai bukan profesi yang menjanjikan. Bahkan, lebih banyak siswa yang memilih menjadi YouTuber. Selain itu, nilai UN siswa yang bercita-cita menjadi guru di bawah rata-rata nilai siswa yang memilih profesi lain. Padahal, profesi guru menuntut kecerdasan dalam mengajar dan paham materi yang diajarkan. PGRI tidak kaget dengan ini, karena profesi guru memang tak lagi menjanjikan materi. Pemerintah seharusnya memberikan apresiasi lebih kepada para guru yang totalitas menjalankan profesi ini. Sehingga, calon guru terbaik menjadi semangat untuk menjalankan amanah sebagai guru yang mencerdaskan bangsa.